Aduh. Ini Talkshow GBN. Sumbernya itu Nuno sama Alan masih nunggu nih. Ini Alan udah ada. Halo, halo. Ada suaranya enggak? Gimana, Mun? Suara aman enggak nih? Halo, suaranya aman enggak? Tes, tes, tes. Halo. Lan, Lan, masuk Lan. Halo. Mau aman kok. Ayo Lan, join Lan. Aman gak Nun, suaranya Nun? Halo, suaranya aman gak? Suaranya aman gak sekarang? Dari kemarin headsetnya terus. Aman gak nih suaranya nih? Masa sih? Aku ganti sih. Ini lo ganti lagi. Halo. Assalamualaikum. Lan. Terima kasih lagi. Halo, assalamualaikum. Kok ada suara keras-keras ya? Halo. Malam minum. Oke, Muningar, makasih. Lah, Alannya mah keluar. Ini Talkshow GBN ke-5. Oke. Gimana sih ngepingnya? Coba ya. Ah.
Oke, sekarang susah ya. Halo, assalamualaikum. Ini sebenarnya sinyalnya siapa sih? Halo, Lan. Ya, Sa, ini videoku kok nggak muncul ya, Pak ya? Nah, ya itu. Kok bisa? Nah, tapi udah menghubungkan, maksudnya udah nyambung nih. Tapi Ah. gambarku nggak muncul gitu. Iya, makanya itu. Kok bisa ya? Kok bisa Coba gitu? Nuna, Pak Nuna join dulu deh, atau kendalanya sama kayak gini atau kayak gimana? Hei, tadi Nono udah gabung sih. Halo, Non. Tadi aku udah keluar, Ayo. udah nyoba keluar, cuma masuk lagi nggak ada gambar juga, Pak. Mana kamu belum ini ya, Non? Belum masuk, belum menerima permintaan. Enggak, ini ya kamu mana nih? Kan apa namanya? Menerima apa? Ini aja. Ya. Ya, gitu. Kamu saja. Woi. Oh ya. Oh gini ya di mana lan? Mana nih? Susah ya. Azmi Manda, Mbak Muninggar, sorry ya nih ya, kendala teknis ya. Ini ada coba Nuno nih, udah keterima nih. Halo. Nah, kok cuman aku yang nggak ada Nah. videonya, Pak? Tuh. Ini gimana ini? Non, ini Alan gimana nih Alan nih? Kok nggak ada ini? Nggak ada video. Nggak muncul. Sumpah. Oh, ini kira mau ngerai terus. Tutup sih. Tutup sih. Tutup sih loh, Mas. Oke. Ini. Gimana Alan tuh? Alan gimana tuh? Alan belum. Gak tau Alan. Suaramu juga kecil Nun. Masa sih? Ini better. Masih kecil gak? Gimana ya? Gak tau nih. Apa namanya? Ya. Kalau ada suara, coba Pak Mel, gimana Mel? Suaranya Nun Mel. Ganti HP. Nih, 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 Alan sekali lagi ya. Semoga aja bisa ya lah ya. Biasa kuliah S2 dia butuh HP yang lebih support kan. Halo. Tuh. Lagi Pak. Eh, Lan, pakai ini aja, pakai akun Kisu aja. Ayo udah coba ya, Isa bentar masih ya. Kecil. Apa Mbak? Apa Mbak Muninggar? Yang ngefans sama Alan tunggu ya. Kayak rame gara-gara ada Alan. Ya, ini belum mulai juga nih. Oke, ini sambil nunggu Alan ya. Aduh, mau ku mulai dulu tapi juga takutnya nanti malah ini kan nge-freeze atau mungkin ketinggalan juga Alan. Ini buat yang belum tahu aja ya, ini salah satu teman saya Nuna itu adalah salah seorang konten kreator dan dia juga sebagai videografer handal ya, di mana-mana dia bisa memberikan karya terbaiknya, bisa menjadi nilai jual, bisa di perusahaan-perusahaan juga bisa. Jadi teman-teman yang mungkin
pengen membuat video pre-wedding ya, atau meninggal nih, video-video yang habis wedding, nanti bisa chat Nuna ya di bawah ini nomornya, atau kontaknya Nuna langsung. Di situ Nuna udah bisa ada portofolio sendiri ya di Instagramnya, nanti bisa dicek sendiri karya-karya kerennya, itu luar biasa. Terus buat salah satu teman kita juga, Alan, dia ini penulis sama musisi. Musisi dan juga penulis juga. Jadi kalau misalkan ada syair-syair lagu ataupun teman-teman mau beli bukunya Alan, bisa nanti sekalian dibeli sama Alannya sendiri ya. Ini Alan nih, wah, gimana ya nih? Alan kok nggak bisa gabung-gabung dia? Oke. Masih nunggu Alan nih ya? Aduh, gimana ini? Ini Azmi, tolong bersabar ya. Ini salah satu teman kita ini kesusahan dalam koneksi. Mungkin bisa dibelikan internet Bayu ya. Nanti mungkin iklan-iklan bisa mampir. Gitu. Ya, Azmi kalau misalkan kalah ngepes, nggak usah muncul, nggak apa-apa, Mi. Udah, latihan dulu aja. Oke, ini masih nunggu Alan nih. Wah, mau ngobrol banyak sih sebenarnya. Mana nih? Aku telepon Alan dulu ya, bentar nih. Aduh, Alan, Alan. Halo. Halo. Gimana, Le? Gimana, Pak? Aduh, emang sinyalnya nih emang susah sih. Ini kayaknya perlu beli di Shopee nih ya. Ini anak ini Nopal deh, Opang. Opang nih SSP7 di Sebatik sinyal aja aman ya, Pang ya. Masa kalah sama Sebatik, coba lan. Mending KKN lagi aja. Mana ya? Sumpah. Duh. Ini Alan nih masih di Jambi ya, teman-teman. Jadi nggak tahu juga sih, bukan mengkardilkan daerah atau istilahnya menyinggung daerah tertentu. Tapi emang ya nggak tahu juga sih, Jambi ini termasuk kategori tertinggal atau gimana ya? Nih ya, nih keundang lagi nih. Saya ini cara ngundangnya nanti Alan, Fadlan. Ya. Fadlan. Mana sih? Oke, nih. Semoga bisa bergabung Alan. Nah. Aduh. Ini sinyalnya Alan nih emang. Atau HP-mu nih, Lan? Aduh. Gimana ya, Pak? Ini udah banyak banget ini teman-teman yang mungkin mau dengerin obrolan kita nih, ataupun obrolan dari Nona sama Alan ya. Gimana, Lan? Bentar aku atur dulu ya. Bentar, Pak. Oke. Sorry ya, Nun ya. Ini teman kita nih emang sulit ya, Bang. Oke. Gimana, Nun? Kesibukannya sekarang lagi ngapain, Nun? Suara. Masa enggak
Kalau sekarang jelas gak? Jelas, jelas, jelas. Oke. Sekarang lagi ini aja sih, lagi ya biasa ngedit kayak gitu-gitu. Kerja kayak oke. Gitu. Masih banyak project ya sekarang ya? Project ya sekarang ya. Alhamdulillah sih masih ada ya. Kayak gitu. Jadi tuh ya, dari Ma'e tuh, dari Ma'e suaranya kekecilan, Bang. Suaramu kecil Nun di tadi, bagus sih. Bagus sih. Aku udah teriak-teriak loh dari tadi. Wah, ini terkendala juga ya. Duh, mau mulai. Bentar. Dulu tapi aku cari ini dulu ya. Aku ganti, aku switch headset. Aduh. Tolong ya, nanti kita buatkan link akun kita bisa, kita donasikan untuk teman-teman kita yang di Jambi. Mungkin ada untuk teman-teman yang mau donasi, teman-teman di Jambi yang kekurangan sinyal, bisa nanti lewat super kitabisa.com ya. Kitabisa.com buat apa? Gimana Lan? Dan pinjam. Sudah kan dimulai. Itu untuk laptop. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara aku jelas enggak, Sa? Jelas, jelas. Sekarang ya. Oke. Nah. Oke, nanti mungkin sambil Alan menyahi apa jaringannya, kita mulai aja dulu, semoga nanti jaringannya bisa stabil. Seenggaknya ya aku juga berterima kasih buat Nono sama Alan juga ya, teman saya juga seperjuangan yang mungkin menyempatkan waktu buat kita ngobrol ringan ya, kita ngobrol santai aja di sini. Pengen tahu aja sih dari kesibukan teman-teman di sini, Alan sama Nono sekarang tuh kan udah tau lah ya, Alan jadi musisi sama penulis dan juga sebagai juga salah satu mahasiswa S2 ya di UGM, alhamdulillah nih. Kemudian Nuna juga masih sibuk dengan sebagai konten kreator juga videografer dengan banyaknya karyanya. Itu jadi saya pilih dua teman saya ini buat mengisi pada malam hari ini. Sekiranya kita bisa mengambil ilmu, bisa berbagi pengalaman, biar teman-teman yang hadir mendengarkan bisa mendapatkan pencerahan lah gitu. Nah ini kalau mau tanya nih, ini langsung aja lah. Sekarang tuh kalau dari Alan aja lah dulu, Alan. Karena tadi Alan juga menurut generasi muda ataupun sekarang kan banyak bisa dibilang generasi milenial. Kondisi mereka pada saat itu kayak gimana sih? Ya, gimana Lan? Nuna aja dulu ya. Oke. Nuna aja mau nanya dulu, Nuna. Nun, kalau kamu kan mungkin tentunya ke masalah media sosial ya. Jadi kamu juga mengerti algoritma persosial mediaan dan juga mungkin banyak pengguna-pengguna media sosial ya, mungkin banyak dari mereka adalah golongan anak muda kayak gitu. Dan kita sebagai yang lagi menggunakan IG sekarang ataupun yang tidak ada pada hari ini, jadi menurutmu ini orang anak muda nih yang ketika menggunakan media sosial itu harusnya seperti apa sih? Sebenarnya kalau tentang sosial media ini sebenarnya luas banget, karena makin di sini itu platform sosial media itu makin banyak. Saya banyak itu IG, ada YouTube, sekarang ada TikTok dan masih banyak lagi ya gitu. Dan dan usernya juga beragam gitu, dan penggunanya juga beragam-beragam gitu. Sama kayak halnya para influencer menggunakan sosial medianya untuk beragam hal kayak gitu. Nah, itu juga yang dulunya kan kita pakai sosial media cuman posting dan sebagainya kayak gitu kan, tapi makin kesini kayak itu bisa menjadi sesuatu. Nah, itu kayaknya yang aku lihat sih, banyak orang, banyak anak-anak sekarang itu yang ngedrive dirinya itu ke arah sana kayak gitu.
entah itu terlepas dia cuman iseng-iseng aja haji mumpung kayak gitu atau memang diniatin kayak gitu. Makin sini kulihat kayak makin banyak anak-anak muda terutama di platform sebelah di TikTok kayak gitu udah banyak banget kayak gitu yang dulunya kita nggak tahu siapa kayak gitu. Makin sini kayak oh si itu kayak gitu dan akhirnya sekarang juga banyak yang baru-baru muncul kayak gitu. Sebenarnya bagus. Jadi kita ada platform untuk berkarya atau mengekspresikan diri ya namanya sosial media juga kayak gitu. So far kayak gitu. Nah, ini hal menarik nih sebenarnya aku juga mau nanya nih. Kamu kan masalah sosmed nih aktif banget ya? Ya, karena ya. Kalau bisa dibilang kita bisa menyaruh mana yang bisa bermanfaat buat kita, mana yang enggak juga. Nah, sekarang kan tapi hal mendasar nih kalau menurutmu nih yang bisa menarik generasi milenial untuk bisa mengekspresikan masa mudanya seperti apa sih? Karena ya mungkin masa muda banyak dihabiskan sama rebahan, main ngepes, ya intinya mungkin hal-hal yang mungkin ya kurang ada feedback buat mereka lah gitu. Kecuali mungkin hanya foya-foya ya. Nah, jadi hal yang mereka biar bisa meningkatkan masa muda mereka biar produktif itu apa aja sih? Sebenarnya itu juga jadi PR ya untuk beberapa milenial sekarang kayak gitu karena kita udah ditemukan yang namanya hal yang bisa dibilang kayak sesuatu yang nyaman gitu. Kita cuman buka di handphone aja kita udah bisa kemana-mana ya nggak? Zaman sekarang tuh semudah itu kan kayak gitu. Cuman kadang disalahgunakan sama orang-orang yang apa ya hanya hanya menginginkan kesenangan sesaat ya gitu. Mereka berekspresi iya, cuman kadang salah gitu loh. Kadang di sini kayak ada hal-hal yang salah kayak gitu. Kadang ketika dia ngelihat sesuatu hal yang dirasa menarik tapi kadang kurang literasi karena dia cuma fokus di sana doang tanpa membuka tanpa belajar hal lain kayak gitu. Jadi kayak makin kesini kayak banyak hate comment kayak itu, banyak hal-hal yang dirasa kayak gue nggak setuju sama ini nih, tapi padahal kita bisa melihat dari sudut pandang lain kayak gitu. Dan menurutku itu salah satu trigger sih kenapa orang-orang merasa kayak udah gue gini-gini aja kayak gitu, nggak produktif. Beda halnya kayak anak-anak yang emang kayak punya visi gitu, punya visi ke depannya. Biasanya kalau anak zaman sekarang tuh ngelihatnya dia ngelihat seseorang they look up for someone kayak gitu loh. Dia ngelihat seseorang yang dianggap sebagai idolanya, entah itu di dunia entertainment atau itu di dunia pendidikan dimanapun kayak gitu. Sekarang aja deh, siapa sih yang nggak tahu YouTuber nomor satu di Indonesia kayak gitu? Siapa sih yang nggak tahu YouTuber-YouTuber yang siapa sih yang nggak tahu apa influencer TikTok yang ada sekarang kayak gitu. Dia ngelihat apa? Dia ngelihat hal-hal yang menarik dari orang tersebut sehingga mereka untuk mereka tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti itu kayak gitu. Cuman balik lagi kayak kan orang-orang tuh beda ya. Nah, kadang ada yang bisa survive mengekspresikan dirinya, cuman ada juga orang-orang yang masih struggle sama hal itu kayak gitu. Ketika dia mencoba gagal, ya udah gue capek kayak gitu kan. Akhirnya ya udah dia enggak coba lagi. Dan ya udah tetap di zona nyamannya aja, rebahan. Siapa sih yang enggak suka rebahan di dunia ini kayak gitu kan? Iya. Iya. Ini mungkin ini ya menjawab juga ketika sekarang rebahan itu salah satu favorit ini ya. Apa namanya? Aksi favorit enggak cuma buat anak muda tapi juga mungkin masih anak-anak yang di bawah umur atau misalkan udah walaupun juga banyak ya rebahan seperti itu apalagi masa pandemi. Tapi kalau misalkan sekarang mau nanya Lan, Alan. Ya, sah. Nah, ini Lan. Kalau menurutmu Lan, untuk orang-orang yang rebahan nih atau mungkin ya kita sendirilah, aku, kamu dan Mimi di sini, rebahan itu tuh salah satu aktivitas yang menurutmu perlu atau tidak perlu bagi anak muda nih? Karena ya terkadang ada juga yang rebahan tapi juga ada positifnya, ada kerjanya seperti itu. Iya, ya kalau untuk masalah kaum-kaum rebahan, kayak aku juga sebenarnya kaum rebahan juga gitu. Cuman kadang kan siapa yang suka rebahan?
Iya, siapa yang nggak seneng gitu kan rebahan. Iya kan, Pak. Cuman kan ada masanya gitu ya. Ada waktunya memang untuk rebahan, memang untuk mengapresiasi diri ini nggak masalah. Dulu rebahan dulu gitu, ataupun ya dengan kegiatan apalah, atau memang lagi pengen menyendiri, atau pengen memang me time bahasanya sekarang gitu ya. Nah, kayak gitulah. Cuman yang buat aku pribadi di masa yang saat ini gitu loh, jadi sumber daya manusia itu memang dituntut untuk selalu berinovasi. Iya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita menanggapi, apalagi di masa-masa pandemi yang sekarang ini ya. Jadi yang kita rasakan saat ini akankah menjadi ladang imajinasi untuk kaum muda ini gitu loh. Oke. Nah ini aku mau mengkerucut nih. Sekarang kalau menurut kalian berdua nih, karya itu apa sih? Karena kan mungkin anak ya yang saya tuliskan di tema itu kan masa muda itu masa penuh karya. Karena semangatnya masih membara, jiwanya masih muda, semangatnya masih intinya banyak, tenaganya juga kuat, strong. Kemudian ketika diaplikasikan dalam karya itu apa sih sebenarnya? Kalau dari alat dulu lah. Dari aku dulu ya? Iya. Yeah. Dari Nuna dulu deh. Nuna dulu deh, yang dari expert dulu deh. Karena aku di sini belum terlalu expert. Jadi mungkin bisa dimulai dari Nuna dulu deh. Ya, mungkin gini ya. Ya, karena mungkin apa ya, Alan sama Nuna ini mungkin ada sudah memulai karya lah. Karya dalam berupa ya di bidangnya masing-masing. Nuna dengan video-videonya yang mungkin sudah sangat baik, sudah sangat keren, bisa dinikmati banyak orang. Kemudian Alan juga dengan buku pertamanya, kemudian sebagai juga musisi juga bisa seperti itu ya, Alan ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa tahu Alan sama Nona nanti kesibukannya juga di bidang tersebut. Nah, kalau Nona gimana, Non? Buat karya itu apa sih? Apa sih yang bisa kita tertarik oleh karya itu? Karya ya. Sebenarnya karya itu salah satu bentuk ya pribadi, ini pendapat pribadi aja sih ya. Karya itu suatu hal yang terabsah. Tapi dia punya nilai kayak gitu. Karena menurutku karya itu adalah nilai yang dapat dinikmati. Entah itu nilai yang apa namanya dapat dinikmati secara personal atau secara publik kayak gitu. Aku pribadi belakangan itu mulai membuat sesuatu itu untuk diriku dulu kayak gitu. Aku membuat sesuatu untuk diriku. Sebenarnya nggak semua hal yang aku bikin tuh aku sebut karya kayak ya, bisa dibilang kayak simpelnya itu di level bawah itu kayak ya berekspresi aja kayak gitu. Aku mengekspresikan sesuatu dalam satu hal kayak gitu. Mungkin orang menyebutnya karya, cuman kalau aku mungkin itu ekspresi aku terhadap sesuatu kayak gitu. Cuman balik lagi ke perspektif orang ya, kalau aku bilang tadi di awal kita itu perlu apa ya, membuka mata kita lebih lebar lagi, lebih open minded lagi menanggapi suatu hal kayak gitu, terutama karya yang apa yang di sini sebagai apa temanya kayak gitu kan. Karya itu bisa saja misalnya aku menikmati karya karya seseorang, misalnya suatu lagu, sebuah buku kayak gitu, dan menurutku oh itu ada nilai, entah itu nilai apapun ya, kayak gitu ya. Yang abstrak ataupun dapat dinilai sesuatu. Nah, kalau dari Nuna kan gini, apa bisa disimpulkan kalau ya karya itu adalah luapan ekspresi dan imajinasi ya, tapi yang bernilai itu dengan karya. Jadi teman-teman bisa tahu lah ketika sekarang kita punya hobi apa, kita punya kreasi apa, bisa kita tuangkan dalam bentuk ya karya dan bentuk fisik atau bentuk nilai. Itu kalau dari mana? Kalau dari aku sih sebenarnya karya ya. Ya karya juga sebenarnya itu memang dengan aku memberikan itu dengan definisi karya aku masih bingung gitu. Kayak gitu kan, cuman gimana sih memang benar kena gimana cari keluar dari ya kurang suaranya putus atau rame itu ya. Anu pakai takik kemarin. Oke, lagi apa tuh?
Gimana, Lan? Udah jelas enggak? Udah jelas. Itu yang berisik memang talan ya? Kan itu enggak ada suara. Nona ya, ada suara memang di sampingmu ya? Iya, itu kayak gitu. Oh iya, sorry that's... ya. Ya nggak apa-apa lah, ini aja nih, ini yang lebih keren lagi nih. Sekarang apa namanya, perlu nggak sih anak muda itu membuat karyanya sekarang, atau ya ya udahlah nanti aja lah, mungkin sekarang juga masih 20-an, ya nantilah umurnya 27-an, 28, ya 30-an, ya karena ya mungkin mereka menganggap bahwasanya udah santai aja, sekarang nikmatin aja hidup. Sekarang ya foya-foya nongkrong aja dulu. Karena kayak mungkin 10 tahun depan, 10 tahun lagi. Karena aku lagi mikir-mikir. Ya dari siapa dulu nih? Dari Nuna dulu atau dari... Koe lagi. Dari kau, dari koe lagi. Dari aku, yaudah. Itu kalau menurut aku pribadi ya saya, jadi kayak itu salah satu starting point yang salah gitu. Jadi stigma kita kayak ya benar ada yang bilang kan ngejar yang dekat terjadi aku ngeliat hal yang susah ya kayak pernah sih aku ngeliat teman pribadi dari teman lagi muda ya banyak yang main. Sebenarnya benar. Sebenarnya salah juga gitu loh, Pak. Iya. Kan starting point yang salah gitu loh. Jadi kalau kapan dimulainya karya ya kalau bisa sedini mungkin gitu loh, Pak. Jadi kayak ya mungkin ada yang kan dari dunia gitu ya. Ya saking sukanya teman-teman nih sama semua hal ya teknis dengan komputer. Kenapa enggak teman-teman coba untuk komputer atau yang lagi menawarkan diri untuk komputer. Oke. Dengan kayak gitu. Nah, sudah jadi orang yang berkarya gitu. Ya, kalau dari Alan kan ya sedini mungkin ya, sedini mungkin kita bisa buat karya. Tapi pertanyaannya, sekarang aku mungkin pula misalkan, apa nih passionku nih? Apa sih aku juga buat apa sih? Ya. Ya, ada iklan bentar ya, Pak ya? Iya. Ada iklan dulu. Ya, sekarang, iklan dulu ya. Sekarang kan gini masalahnya apa, Nun? Kalau misalkan sedini mungkin, tapi sedini sekarang ya aku bingung nih, aku mau buat apa sih? Ya, karena aku masih bingung, masih menerka nerka ya, apa yang harus dilakuin nih? Ya, Nun gimana, Nun? Menurutmu? Kalau menurutku sebenarnya balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau kita nggak memulai, kita nggak bakalan bisa kayak gitu. Karya aja dari sisi hal-hal yang simple, hal-hal yang kita suka kayak gitu. Kita berangkat dari hal-hal yang kayak gitu. Misalnya kita suka nonton film atau suka nonton video YouTube atau mungkin kita suka ngelihat video TikTok atau mungkin suka nari, dance kayak gitu, whatever kayak gitu. Mulai dari hal itu aja kayak gitu. Misalnya, aku nggak tahu nih passionku apa kayak gitu kan. Kayak Isa tadi bilang, aku kan nggak tahu passionku apa. Aku nggak tahu nih harus berbuat apa. Di aneh sampai sekarang aku belum menemukan sesuatu yang emang pakem aku. Karena aku pernah bahas di salah satu live dan video juga sebagai apa namanya, bisa dibilang generalis kayak gitu. Kita nggak bisa hal yang satu aja. Aku perlu coba hal-hal yang lain. Dan teman-teman juga kalau bisa dibilang kayak cobalah apapun yang kalian minat, apapun yang kalian lagi suka di situ kayak gitu. Entah itu kalian nanti itu bakalan mendatangkan sesuatu ataupun enggak, ya just do it kayak gitu. Misalnya sekarang kalian lagi suka ngedance, ya udah just do it. Misalnya aku lagi pengen bikin video TikTok deh. Kayaknya asik deh kalau apa ya joget-joget kayak gitu di TikTok atau kalau enggak bikin ala-ala iklan gitu di TikTok. Oke, kayak gitu. Kita enggak bakalan tahu rasanya
kita nggak bakalan tahu passion kita kalau kita nggak coba. Jadi yang dibilang Alan tadi, ya mulai dari sendiri mungkin ya aku setuju kayak gitu. Cuman kalau ditanya, aku kan belum ada passion. Kita nggak bakalan nemu passion kita kalau kita nggak nyoba banyak hal. Jadi selagi masih muda ya udah cobain banyak hal, apapun itu. Kalau aku bilang kayak gitu, as long as it is positive, itu bagus buat diri kita dan orang lain ya. Let's do it. Ya, ya gini deh Sa. Jadi kayak apa ya? Kadang nemuin passion itu memang bener. Passionku juga apa? Jalanin gitu loh, Pak. Ini memang kadang karya itu dari kesibukan. Halo, Lan. Jadi dari halo. Dengar enggak? Ya, ya, ini Pak. Jadi memang kadang itu munculnya itu suatu ide ataupun memang memang bisa dibilang ini bakal bisa jadi karya, ya itu berangkat dari kita. Kemarin memang awalnya gimana ya, perusahaan aku menemukan passion aku juga seperti apa, aku juga nggak tahu, ujung-ujungnya aku juga sering ngopi dan lain. Ya udah dari situ aku pikir, oh ini mungkin bisa aku coba nih gitu. Ini aku suka. Gimana caranya aku bisa mendalami perkembangan di Indonesia ini, itu soal sampelnya. Dan jadi ya udah dari oke. Ah ini di selang waktu aku mau nanya sama kalian berdua nih, apa namanya ini kan, ini ketika kita ngomong tadi itu masalah orang-orang yang mungkin ekstrovert ya, mungkin orang yang mungkin dia itu bisa bersosialisasi ke sana ke sini, kemudian mencari circle di sana sini, kemudian nyaman dengan lingkungannya. Tapi untuk orang-orang introvert, ya mungkin ya kebanyakan dia itu menyendiri. Karena ya menjadi pertanyaanku juga, ketika orang introvert itu bisa nggak sih membuat karya? Bisa nggak sih orang introvert itu bisa mengembangkan ekspresinya, bisa mengekspresikan hal yang mungkin memendam lah dalam diri dia? Karena ya dia mungkin terkadang pendiam, kemudian jarang bersosialisasi, kemudian sebagainya. Jadi orang, kalau orang-orang introvert itu kayak gimana sih? Mungkin Nona juga, aku melihat juga sama introvert ya. Seperti itu kan. Nah itu, aku nanya Nona deh. Gimana Nona? Sebagai introvert sebenarnya agak ini ya, agak cukup sulit kalau orang ngelihatnya. Sulit nih berkembang kayak gitu, sulit dapetin sesuatu kayak gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan di dalam kesendirian itu. One thing, sendiri bukan berarti kesendirian, maksudnya sendiri itu bukan berarti kesepian gitu loh. Maksudnya ada orang yang memilih untuk sendiri karena dia bisa lebih bisa untuk berekspresi ketika dia lagi sendiri. Ada juga yang mungkin lebih bisa berekspresi ketika ada teman-temannya, ada orang-orang sekitar. Nah, kadang ada juga yang bisa mengekspresikan dirinya ketika lagi sepi gitu loh, ketika lagi nggak ada. Nah, kalau aku ngelihatnya di sini tuh kayak, aku ngelihat kalau figur di Indonesia itu, contohnya itu Bang Raditya Dika kayak. Oh iya sih. Jadi sebenarnya introvert. Dia bilang kalau gue introvert kayak gitu. Tapi kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa kayak gitu? Ya itu berangkat dari keresahan-keresahannya. Dia pengen melakukan sesuatu kayak gitu. Dia melakukan pengen suatu hal yang orang pikir ya anak introvert ya cuma bisa dia malu kayak gitu. Tapi ada zonnya sendiri sebenarnya kalau aku lihat sebagai orang-orang introvert itu ada zona kita sendiri yang dimana kita itu bisa memunculkan diri kita, memunculkan apapun yang bisa dibilang nantinya mungkin bisa dibilang sebagai karya. Karena yang dibilang tadi yang di awal, karya itu sebenarnya abstrak banget kalau didefinisikan. Makanya aku bilang kayak ya udah berekspresi dulu. Ya siapa tahu kita suka nyanyi di kamar mandi tiba-tiba jadi penyanyi, who knows kayak gitu. Kita suka joget-joget di TikTok, siapa tahu bisa jadi professional dancer kan. Bisa aja kayak who knows kayak gitu. Banyak hal-hal yang banyak orang-orang yang emang dari pendiam kayak gitu loh. Pendiam tapi menghasilkan sesuatu kayak gitu. Jadi
Jadi nggak selamanya orang diam atau orang introvert itu tidak bisa melakukan apapun kayak gitu. Kayak aku bilang tadi, ya udah coba aja. Misalnya kalian misalnya sekarang lagi nonton IG, terus kalian kok seru ya kayaknya bikin foto kayak gini, udah cobain. Tapi kan gua nggak punya alat nih kayak gitu. Ya udah, itu yang lu pakai, yang lu pegang itu bisa lu pakai buat menghasilkan sesuatu, ya udah coba aja foto apapun itu, kalau kalian suka ya udah cobain kayak gitu, cobain foto kayak gitu. Kalau misalnya kalian suka kayak seru deh joget-joget, dia juga stres ya udah joget-joget terus posting di sosmed, udah banyak kok kayak gitu. Kadang orang nggak melulu gini. Kadang orang menilai kayak karya itu hal yang diperlihatkan. Kamu tuh karya itu ya udah bisa dinikmati sendiri, bisa dinikmati oleh orang lain juga. Misalnya sekarang aku nggak pede, belum pede nih buat nge-share video danceku. Ya udah aku keep dulu buat diriku. Aku bisa menikmati kayak gitu, lewat ekspresiku gitu. Ya itu sebagai introvert mungkin teman-teman yang ngerasa introvert itu sering kali kayaknya kayak gitu. Ya udah dikip dulu, nanti dulu di pas-pasnya kalau udah pede, pedenya terbangun. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini Lan, kalau kan aku lihat ya sebagai orang yang ekstrovert ya kalau Alan ya. Jadi aku pengen gabung forum juga ketika Alan ini orang yang mungkin mudah bergaul sana sini, dia enjoy dengan ya orang-orang yang orang-orang baru lah. Aku lihat Ala juga banyak melala buana lah kayak gitu. Menurut pandanganmu kepada ya, orang-orang yang introvert lah, gimana lah? Ya sebenarnya aku dari introvert. Jadi double ya Pak ya? Ya memang. Di ujungnya kayak gini berkembang gitu loh, karena memang ke orang lain gitu. Cuman pandanganku untuk anak-anak introvert dan pribadinya aku juga dulu introvert kayak gitu, ya mungkin dengan cara mengekspresikan sebuah tulisan ilmiah itu bisa menjadi solusi gitu. Maksudnya itu juga bisa jadi karya gitu loh, karena memang kemarin kan maksudnya kalian nggak tahu nih tentang ekspresikan ataupun membuat karya untuk kalian yang introvert, ya udah kalian konsumsi untuk pribadi sendiri kayak, memang belum cukup yakin untuk apa ya, ya udah dikonsumsi sendiri dulu gitu. Ini aja ya, nanti kalau buat yang apa namanya yang mau ngomong nanti selainnya bisa di-mute dulu ya. Bisa di-mute kan Men atau Alan? Fokus sama orang yang lain. Nah, volumenya bisa dikecilin. Nih apa? Lo pernah mute live di mana? Selama apa di mute? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah mute. Gue nggak pernah mute jam mute. Oke, ya ini deh. Namanya. Adik, kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Ini mumpung ada Alan sama Nona nih, karena orang-orang sibuk juga nih. Ya banyak kesibukan mereka. Mungkin lain kali waktu juga. Susah menentukan orang-orang seperti mereka. Dia mau nanya apa? Ini Pan, yang aku mau nanya sekarang itu kan ada gak sih karya yang cocok buat anak muda? Jadi karena bisa dibuat anak muda tapi bersifat mentrentik, jadi bersifat bacuan lah gitu. Ini gak cuma masalah ya kalau dibilang Nona kan tadi bisa dinikmati oleh diri sendiri, tapi sekarang berbicara masalah sosial dan juga kebutuhan, kan kita juga memerlukan cuan ya, uang juga. Sosial ataupun sekiranya apa sih yang dilakukan dan dirinya udah bisa materi ya materi. Karena kalau misalkan dibilang
hanya yang Dimas sendiri ya mungkin banyak gitu, tapi berbicara kebutuhan dan juga apa namanya berbicara masa depan akan membutuhkan materi-materi. Nah, oh, kamu gimana lan? Tentang ini ya, kita memang apa ya kayak sebenarnya dengan masa sekarang memang susah sih untuk dinikmati sendiri, cuman ya nggak masalah gitu, kalau cuman untuk ujung-ujungnya dinikmati, cuman alangkah baiknya itu memang karya itu ya membantu sekitar gitu sih. Nah, jadi aku mikirnya kemarin kayak ini loh, ketika kalian coba buka ukuran ataupun melakukan sesuatu yang karya itu bisa membantu dan bermanfaat juga. Kalau lu nyoba nulis ataupun contoh dalam contohnya di sini cuma nulis deh ya, itu otomatis ngebantu juga para publikasi-publikasi lokal kayak gitu. Itu menumbuhkan perekonomian dan menstabilkan perekonomian juga. Kayak bantu mereka untuk bergerak gitu. Tuh, jadi bermanfaat ujung-ujungnya. Jadi apa yang kalian lakukan enggak di diri sendiri gitu. Bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kalian ada ide untuk bikin aksesoris-aksesoris sama yang memang bahan dengan kayu. Kalian nyari nih kayu-kayu bekas dari kayu ngebantu gitu. Dari kayu mereka juga dapat orderan, mereka dapat duit, dan kalian tentunya juga bakal menghasilkan uang dari situ gitu. Jadi sebenarnya di sini siklus lah gitu loh. Jadi menghasilkan siklus itu manfaat untuk sekitar dan ya pastinya untuk diri sendiri juga gitu. Oke Lan, kalau kan dari Nuno gimana nih? Apanya tuh? Ya yang tadi maksudnya sekarang kan ya baru lagi tadi masalah manfaat ya, manfaat itu sendiri yang mungkin ya, dan sebagainya. Kalau dari kamu sendiri ya sekarang kan ya ketika hobi ataupun karya itu tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri, dalam artian ya kalau kamu bilang kan ya mati, tapi lama kelamaan ya banyak kebutuhan juga, banyak hal yang mungkin membutuhkan materi. Jadi mindset orang pun akan jadi money oriented. Ketika membuat satu hal, dia bakal berpikiran, ya aku harus, intinya ketika aku membuat ini, harus ada cuannya, harus ada duitnya. Jadi kan orang-orang pikirnya praktis ya. Pengennya tuh cepat gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana? Sebenarnya ini salah satu mindset yang menurut aku apa ya, agak keliru ya. Tapi aku nggak menyalahkan juga orang-orang yang emang terjun di awalnya itu ya udah fokusnya tuh buat ini, langsung fokus ke materinya kayak gitu. Tapi menurutku kayak manfaat itu nggak cuma hanya materi aja kayak gitu. Kita juga dapat koneksi, itu juga nggak kalah bermanfaatnya dari materi itu kayak gitu. Terus kayak misalnya sekarang kayak kita membuat sesuatu kayak gitu, kita berhasil membuat sesuatu yang bisa kita nikmati dan bisa dinikmati orang lain. Sebenarnya mungkin ada hal yang bermanfaatnya buat kita itu ketika kita membuat sesuatu itu bisa dinikmati dengan oleh orang lain juga. Impact-nya itu bisa merambah kemana-mana. Dan itu juga ketika orang feedback-nya baik kayak gitu, kita juga merasa oh iya ya kayak gitu, ternyata apa yang aku kerjakan diapresiasi oleh orang. Apresiasi di sini menurut kayak enggak melulu tentang uang ya. Ada apresiasi kayak oke, ini bagus kayak gitu. Mungkin good comment juga itu sebuah apresiasi kayak gitu. Dan juga dari sana mungkin kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita tidak sangka kayak gitu. Kita enggak sangka ketemu sama produser, enggak kita ketemu sama editor penulis, kita enggak ketemu sama artis, ya mungkin itu bisa jadi gerbang kita buat
mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Bonus ya gitu kan. Kayak misalnya kalau teman-teman mau mulai sesuatu di awal, mungkin niatnya mungkin coba dipikirkan lagi kayak gitu. Maksudnya niatnya mungkin kebanyakan coba nggak ke materi dulu deh. Kalau bisa ya berkembang dulu kayak gitu loh. Dan juga dari sana mungkin ketika udah dia bermanfaat bagi diri kita, menurutku ya, menurutku ketika sesuatu itu udah bermanfaat bagi diri kita dan kita share ke orang lain itu juga mendapatkan manfaatnya, menurutku ya, itu adalah suatu terbang menuju hal yang lebih besar lagi ke depan. Itu more than money kayak gitu. Iya kan, bilang ya, manfaat itu bisa aja kayak gitu. Cuman ya realistis aja sih kayak gitu. Makin sini kayak siapa orang yang nggak butuh cuan kan? Ya tapi di satu sisi juga kayak kita hidup nggak mau tentang duit juga kan? Mungkin ada hal-hal yang bisa diduitin, mungkin ada hal-hal yang bisa dialihkan ke lainnya kayak gitu. Jadi menurutku di sini balance aja sih kayak gitu, manfaatnya itu bisa ke diri kita, bisa secara sosial dan juga bisa secara material. Makanya kita mulai aja dulu, aspek mulai aja dulu. Oke. Nah ya, aku dapat poinnya dari Alan dan juga Nuna lah. Mungkin ada sedikit mindset orang ketika karya itu harus dicuankan. Money oriented bagi sebagian orang itu juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya ya, karena bagaimanapun kita hidup dengan butuh uang juga. Tapi perlu di sini ketika hidup ada orang yang kita membutuhkan uang, yang mana kepuasan materi ya, tapi ada juga yang hal-hal yang mungkin jadi kepuasan batin ya gitu ya, kepuasan hati mental. Ya, mengapresiasikan ya intinya mengapresiasikan luapan emosi kita dalam bentuk ya iyalah musik Alan gitu kan, dengan tulisan bukunya Alan juga, atau dengan luapan-luapannya Nuna ya dengan video-videonya lah seperti itu. Ini ada pertanyaan juga nih dari Ahi kita, Ahi Feby. Ini dia nanya nih, ini pertanyaannya Feby sih. Kalau misalkan berkarya itu ada sebuah ketidakpastian yang menyenangkan, kemudian karya yang sudah kita buat belum mampu merawat keberlangsungan hidup kita, lantas upaya-upaya apa nih yang perlu kita lakukan untuk supaya ketidakpastian ini lekas mewujud? Hidup karyanya, hidup pula pembuat karyanya. Oh mungkin tadi sama ini. Kalian sama cara merawat semangat berkarya itu gimana sih di dalam ruang yang penuh ketidakpastian ini? Gimana Alan? Alan dulu lah. Aduh, memang Gus Yoga ini pertanyaannya selalu ini ya. Ya. Speechless aku gitu. Berat ini. Makasih Yoga pertanyaan. Makasih Yoga pertanyaannya. Ya. Karena memang sangat ilmiah sekali. Sebenarnya masalah dengan ketidakpastian ya, mulai lagi balik lagi ke yang hashtag sama hashtag ya, ya memang yang saya itu nggak bisa aku merasakan itu dengan menulis itu belum tentu menghidupi kalian, belum menghidupi aku pribadi di kerjaan aku tuh, entah memang itu untuk sekedar membeli apakah, enggak ada, cuman ya balik lagi tuh. Ya aku enggak memikirkan ketidakpastian yang tentunya berhadapan dengan money oriented tadi, lebih ke kepuasan batin tadi sih. Jadi ketika aku melakukan ini ya udah aku senang gitu loh, dan gimana caranya menjaga semangat tadi ya, sebenarnya banyak-banyakin dapat masalah. Iya, dengan banyak dapat masalah, imajinasi tadi mungkin akan selalu bertambah. Gitu sih, Sa. Suara saya hilang. Suaranya hilang.
Suara Isa hilang, suara Isa hilang. Dulu, Bro. Lah, ini habis ku unmute baru di mute tadi, serius. Serius. Bisa kembali gitu. Bisa kembali gitu. Ini beneran coaster game shot dah. Ada ininya. Tadi kan Alan bilang ada manfaat, ada masalah ya. Jadi banyak-banyakin masalah. Kalau misalkan mau apa namanya banyak ide, banyak pikiran itu dari Alan sih. Yeah. Karena mungkin Alan juga hidupnya banyak masalah. Jadi bisa menuangkannya dengan buku dan juga lagu. Tapi itu ya benar sih. Kayak hidup itu harus ada masalah. Kalau misalkan orang nggak ada masalah, berarti dia bermasalah. Ya nggak sih? Nah, kalau Nuna gimana Nun? Kalau buat kamu merawat ya semangatmu lah, sering buat video tiap hari upload, ya nggak tiap hari ya, maksudnya sering lah, rajin upload, kemudian rajin, karena kan ya terkait kan masalah mood ya Nun ya, jadi bukan merawat masalah lagi, tapi merawat mood tuh gimana gitu. Nah ini sebenarnya kalau di kalangan apa ya, kalau aku pribadi mungkin teman-teman juga yang sama, maksudnya di bidang yang sama itu merasakannya kayak gitu. Ada waktu-waktu yang memang kita itu nggak bisa nge-push diri kita lagi, ya mungkin bisa karena kelelahan berpikir atau mungkin karena kelelahan hari-hari kayak gitu, banyak hal kayak gitu yang bikin kita kayak stuck aja gitu. Kalau sekarang itu bisa dibilang kayak burnout kayak gitu, burnoutnya orang-orang gitu. Nah kita juga sebagai kreator juga nggak jarang berada gitu. Nah, salah satu caranya adalah jangan lupa istirahat. Jangan lupa istirahat. Karena apa? Karena kita terlalu mempush diri kita, yuk lu belum berhasil, yuk lu belum bisa apa ya, kalau orang sekarang itu banyak yang bilang, yuk kerja lu masih miskin, kayak gitu-gitu lah. Ibaratnya kata, kayak itu dipus terus badannya, pikirannya dipus terus, tapi lupa kayak gitu. Di dalam diri kita itu ada badan, ada pikiran, ada jiwa kita yang harus dijaga juga kesehatannya kayak gitu. Makanya belakangan aku membahas tentang kesehatan mental dan self development kayak gitu. Yang berangkat dari sana kayak gitu. Dan selain itu, ada satu juga yang membuat kita tetap semangatnya itu tetap ada gitu. Yang itu adalah motivasi atau visi kita di awal. Kenapa sih kita mau membuat video? Kenapa sih kita mau membuat sesuatu? Kalau di sini di platform sosial media kan, tentu ada alasannya kan. Alasan pribadi, alasan publik, ada alasan sosial juga, banyak hal. Mungkin ada alasan kesehatan juga, who knows ya. Gitu. Mungkin teman-teman berangkat dari sebuah kegelisahan teman-teman, kemudian teman-teman menuliskan di dalam sebuah skrip, kalian jadiin puisi kah, atau itu teman-teman menjadikan skrip short movie, atau mungkin teman-teman hanya membuat tulisan aja dari itu, ya bonus kayak gitu. Balik lagi ke tujuan awal yang kita bikin di awal itu sih yang membuat semangat kita, selain hal-hal yang aku sebutkan di awal. Oke, okay. Ya, ya sepakat juga sih. Ya, sepakat juga sih. Maksudnya untuk menjaga mood emang perlu banyak asupan-asupan ya Nun ya. Jadi asupan gizi atau waktu buat istirahat juga perlu sih. Karena ya nggak bisa ditunggu. Kalian berdua kan mungkin ya lebih menekuni di bidang seni ya. Maksudnya Nuna juga seni di konten kreatornya. Kemudian Alan juga ada di seni musik dan juga tulisannya lah kayak gitu. Karena kan banyak kan ada karya tulis, ada karya video dan sebagainya juga. Emang harus menjaga mood ya sebaik-baik mungkin. Beda sama yang mungkin ya orang-orang kantoran. Ya mungkin saya juga ngerasain lah. Ketika emang yaudah, masuk aja. Kemudian tapi moodnya nggak baik, yaudah. Tapi biasa-biasa aja. Beda dengan orang yang ini di bidang seni. Ya karya seni lah seperti itu. Ini apa namanya, kalau Akbar ini kan nanya, Isa nih karyanya apa? Waduh, sorry ya, ini aku belum ada apa-apa nih dibanding dua teman saya ini. Belum ada apa-apa. Isa juga banyak mana, karyanya, guys. Isa itu banyak karya juga. Cuman, banyak. Karya Isa bentuknya masih untuk dinikmati sendiri. Ya, banyak kali itu. Nah, apa namanya? Kadang-kadang gitu, gini, Sa.
kadang juga ini ya, ini yang aku tambahkan juga ya, kadang orang gimana Lan? Jadi kayak ya membuat karya cuma tujuan utamanya untuk mendapatkan uang dari orang lain. Itu yang kadang salah, itu yang kadang salah. Padahal ya itu balik lagi ada orang yang mungkin berbuat karya tapi suaraan kecil. Suaramu kecilan. Halo, halo sah. Nah ini jelas, ini jelas. Bisa diulangi ya? Sorry, sorry. Iya, nah jadi kayak gini. Jadi ada yang keliru juga sebenarnya dari apa ya? Dari banyak orang ya. Harus ke akuntan untuk mendapatkan uang dari orang lain. Nah, itu starting point yang salah juga gitu loh. Padahal yang punya karya itu nggak harus dipublikasikan juga namanya bakal tetap jadi karya gitu loh. Maksudnya seniman-seniman itu menjadi ribuan, tapi mereka nggak mempublikasi atau dari teman-teman yang anak-anak atau musisi ataupun dan lain, mereka juga mempunyai karya tapi memang untuk dinikmati sendiri sih. Dan itu juga namanya jadi karya. Iya sih, benar sih. Oke. Ya kalau ya apa namanya ini Mbak Zahra nggak denger Lan suaramu Lan, jadi nanti suaranya mungkin lebih diperjelas saja. Tadi mic-nya udah jelas sih. Ini kalau apa namanya karyaku ya, ini aku karyaku adalah memberdayakan teman-teman yang punya karya. Iya Pak Manager kan? Manager lah, ini. Siap di manager ini Sa lan. Iya gitu Sa, kadang apa sih itu sih mindset yang kadang salah loh. Oke. Ya karena mungkin ini ya, maksudnya nggak cuma yang bisa dinikmat sendiri, tapi juga karya itu sangat luas artiannya ya, masih sangat abstrak. Jadi ketika kita muda juga masih mungkin ya beasiswa ya, jadi prestasi-prestasi akademisi pun bisa disebut dengan karya juga, karya akademis. Entah itu sebagai ya, betul, bisa banyak orang lihat dia pinter dari segi keilmuannya, dari segi intelektualitasnya, dia juara lomba ini, lomba A, B, C, dan sebagainya. Bisa dibilang dia beasiswa, teman-teman yang mungkin banyak beasiswanya pun juga bisa dibilang karya juga kan, seperti itu. Karena ya, betul, betul. Karya itu bisa dinikmati oleh dia sendiri dan mungkin orang lain juga merasakan itu ataupun tidak. Kepuasan batin, kepuasan hati juga salah satu bentuk dalam berkarya itu sendiri gitu. Nih, hambatan apa sih kalau misalnya lagi berkarya itu ada kesulitan, gimana nih kesulitannya nih dan responnya gimana sih? Gimana sah? Suaranya agak kurang jelas. Hambatan-hambatan dalam kalian berkarya itu apa aja sih? Kemudian responnya kayak gimana kendala itu? Gimana Nun? Oh ya oke. Okay. Nuna dulu lah. Kendala ya. Kendala ya. Tentunya bisa datang dari banyak hal ya faktornya. Tapi yang lebih sering itu kendalanya dari diri sendiri. Terutama tadi tentang menjaga mood itu sangat-sangat berpengaruh sama hal yang kita buat kayak gitu. Sama kayak misalnya kita mau membuat sesuatu yang awalnya kita pikir fun kayak gitu, tapi ternyata oh hasilnya tuh agak sedih ya kayak gitu. Mungkin dari mood kayak gitu. Terus juga mungkin dari apa ya? Kalau aku pribadi sih lebih ke arah sana ya kayak gitu. Kalau dibilang banyak orang yang mungkin ngeluh kayak kendala gue itu gue nggak punya alatnya sebenarnya. Ada apapun yang kalian punya sekarang kayak misalnya mau bikin sesuatu apapun sekarang, apalagi di zaman sekarang tuh udah cukup mudah ya untuk membuat sesuatu untuk ya, apapun itu. Kalau aku pikir-pikir ya, apapun itu kalian mau nulis nggak punya laptop, kalian masih punya kertas, kalian bisa tulis kan. Kalian mau bikin kalian video tapi nggak punya kamera, kalian punya handphone, kalian coba. Tapi kan handphone gua resolusinya nggak bagus kayak gitu. Coba dulu, orang berangkat dari hal-hal yang gak bagus dulu kayak gitu. Makanya kayak kalau dibilang
equipment ataupun apapun, kalau menurut kayak itu alasan klasik untuk memulai sesuatu sih. Mungkin lebih ke arah diri sendiri. Arah diri sendiri gimana caranya kita pengen membuat sesuatu. Karena ketika kita pengen membuat sesuatu, ya pasti kita bakalan fokus ke sana kayak gitu. Fokus ke sana, bakal mindful di situ untuk melakukan itu. Kalau sepengalaman aku sih kayak gitu ya. Di luar hal-hal yang lain kayak mungkin dari pihak eksternal dan sebagainya kayak gitu. Mungkin kalau dari kita sendiri itu kayak mungkin ketemu klien dan sebagainya, atau mungkin dari partner dan sebagainya. Cuman yang terbesar tuh ya dari diri. Makanya gak heran sekarang banyak influencer yang udah mulai gak YouTube lagi. Mereka ngerasa gak itu lagi. Contohnya kayak gitu. Gimana Lan? Kalau dari kowe Lan, kendalamu apa nih? Hambatanmu kalo, apa sih? Oke, kendala ya. Ya, kehambatan. Kalau kendalaku dalam kalau kendala dalam berkarya tuh memang ujung-ujungnya balik ke diri sendiri juga. Memang benar, aku sepakat itu sama si Nuna. Karena kayak dulu yang aku rasain gitu, kayak aku kurang percaya diri gitu loh, Sah. Jadi kayak kurangnya rasa percaya diri, ini aku membuat karya tulis, bakal dicaci orang nggak ya? Maksudnya tulisanku ini masih jelek gitu loh. Jadi kayak belum berani, ataupun ya udah, cuman ada satu ketika, maksudnya satu waktu. Jadi mungkin dari Ebi, dari yoga bilang kalau ya tulisan itu bakal menemukan pembacanya sendiri gitu loh. Betul, setuju. Itu berlaku dimanapun, itu berlaku sama semua hal ya. Nah gitu, jadi kayak misalkan Nuna buat video, ya video lu bakal menemukan penikmatnya sendiri gitu loh. Jadi jangan takut kalau video lu jelek atau tulisan lu jelek, ini segala macam kayak gitu. Jadi muncullah, sebenarnya butuh motivasi juga sih, Sa. Jadi kayak teman-teman sharing itu sebenarnya perlu kayak gitu, teman sharing ini segala macam. Aku juga sekedar untuk meminta pendapat, gimana sih aku ngerasanya tulisanku belum apa-apa dibandingkan dengan teman-teman literatur, anak-anak literasi yang lain kayak gitu. Ya nggak apa-apa Lan, tetap nulis, tetap ngelakuin apa yang harus dilakukan. Jangan peduli memang apa yang orang bilang kayak gitu. Tulisannya bakal menemukan pembacanya sendiri, dan begitu juga sama Nuna, video itu bakal menemukan penikmatnya sendiri gitu loh. Siap bos. Oke, okay. Ya ini ya, maksudnya dari jawaban kalian jujur ya, sebenarnya tersindir berat ya aku ya. Ya mungkin ya jauh dari itu. Maksudnya ya mungkin nggak cuma aku lah. Teman-teman sini juga pasti banyak yang ngerasain seperti itu sih. Banyak teman-teman anak muda sekarang yang pastinya di posisi itu. Jadi dia itu ya sulit mengekspresikan masa mudanya, bingung mau kemana kesana sini. Ya kalau mungkin di sini ada Akbar ya, Akbar dia di fotografi. Ya benar sih kalau kata Alan, ya foto itu akan bisa mencari, kemudian menemukan ini ya penikmatnya sendiri ya. Itu juga sepakat sih. Karena nggak semua kita itu ya menikmati hal tersebut, tapi ada orang lain yang mungkin menikmati karya itu kan gitu ya. Benar sih, aku sepakat di situ, dan aku juga tersindir di situ. Ya sindiran untuk kita bersama lah. Aku buatku juga. Nah, ini kalau misalkan nggak ada pertanyaan dari yang teman-teman yang lain, aku ada pertanyaan pamungkas ya. Pertanyaan yang buat teman-teman nih. Ini nggak ada nih, nggak ada yang nanya nih dari IG nih, adanya dari chat WA doang. Aku mau nanya nih, sebenarnya secara umum dan ataupun secara detail, apakah karya yang kita buat, apakah hal yang kita buat, kita lakukan itu terlepas dari kepuasan batin, entah itu kepuasan materi dan sebagainya, karya itu bisa membuat kita sukses gak sih? Gitu. Gimana tuh? Ini dari aku ya, dari aku. Gimana? Alan dulu lah. Karya itu bisa bikin kita sukses apa enggak gitu ya? Loh iya ini, karena
Ya itu mungkin pertanyaanku lah. Ya, ya aku sempat mikir juga kayak gitu sih Sa. Jadi ya kadang juga terpikirkan ya balik lagi ke itu. Ini karya bakal menghidupi aku nggak sih? Yeah. Gitu loh Sa. Jadi kayak cuman ya aku balikin lagi kayak ya aku juga mikir kayak gitu Sa. Dari kemarin juga aku mikir kayak gitu. Ini karya bakal menghidupi aku nggak ya? Misalkan jangan per bulan deh, per hari dulu bakal bisa menghidupi aku nggak di hari ini gitu loh. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, halo ini jelas nggak Sa? Jelas. Nah tapi kalau aku pikir-pikir lagi, kalau aku putar balik lagi dengan yang kalimat yang aku bilang tadi, memang gimana pun karya kalian bakal nemuin penikmatnya masing-masing dan lain-lain. Tapi ketika memang itu dilakukan terus-menerus, gitu, itu aku yakin kok insya Allah rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Oke. Itu Pak. Toh juga pendiri Facebook kayak Elon Musk dan kawan-kawan juga nggak memulai dalam jangka waktu yang pendek gitu loh. Mereka juga butuh waktu 20 tahun kayak Jack Ma dan lain-lain mendirikan Alibaba itu nggak butuh waktu 1 tahun 2 tahun itu malah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Ya balik lagi ke percaya apa enggaknya rezeki udah diatur yang di atas gitu loh. Iya. Kalau Nuna gimana, Don? Aku sependapat sih sama Alan kayak gitu. Karena kan kesuksesan itu hal yang abstrak juga ya bisa dibilang ya. Nah, tapi mungkin di sini pertanyaannya Isa itu merujuk sama material kayak gitu. Apakah aku bisa hidup dari karya aku apa enggak? Menurutku there is no apa ya? Gak ada hal yang gak mungkin di dunia ini selama kita mau kayak gitu. Selama kita mau, kalau teman-teman udah ngerasa kayak oh ya kayaknya gue di situ, passion gue di situ, gue bakalan seriusin kayak gitu, who knows in the next future kayak gitu, kita nggak tahu itu bakalan mendatangkan hal apapun kayak gitu di depan, gue bisa aja sih kayak gitu. Tapi diingat lagi kalau misalnya teman-teman udah memutuskan bakalan menekuni itu terus kayak gitu. Ya fokus buat melakukan apapun yang teman-teman rasa itu. Gue di sini nih kayak gitu. Ya udah fokus di situ, jangan setengah-setengah kalau misalnya udah niatin buat sesuatu hal. Tujuh. Udah kayak gitu. Oke. Kita nggak tahu depannya kayak gitu. Ya yang bisa kita, karena kita nggak bisa ngelihat mata depan nih kayak gitu, yang bisa kita lakukan ya apa yang kita bisa lakukan sekarang kayak gitu untuk mencapai itu. Ya kalau misalnya sekarang gue bisa melakukan A, misalnya udah gue fokus di A dulu, nggak ada yang langsung kayak Alan tadi bilang Facebook aja nggak bisa segede sekarang kalau nggak pendirinya itu melakukan hal kecil kayak gitu. Sama halnya kayak kita. Kalau misalnya teman-teman melakukan hal besar, mau mendapatkan hal besar, itu udah mulai dulu dari hal-hal kecil. Gak mulu hal yang besar. Kadang kita ngeliat yang besar-besar dulu nih. Tapi kita gak ngeliat yang kecil-kecil. Ada hal yang menurut orang lain itu kayak, menurut kita itu hal yang impossible kayak gitu. Tapi kalau misalnya di breakdown lagi, ketemu jalannya insya Allah. Karena ya kita juga struggle di situ sih. Yes, kayaknya ini curhatan. Kayak curhatan aja kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke. Nah, itu mungkin apa ya dari pribadi gue sendiri ya, atau mungkin ya banyak orang yang pertanyakan itu. Karena ya bagaimanapun ya karya itu adalah suatu hal yang bisa kita ekspresikan ya, luapan emosi dan imajinasi. Kalau dibilang tadi kan juga ngomong membuat karya itu ya sedini mungkin. Masih muda nih ya perbanyak karya. Karena dulu aku juga jujur ya banyak ngopi dari salah satu senior juga sebelum umur 30 habisi waktu gagal musa. Ini salah satu seniorku ngomong kayak gitu. Jadi sebelum umur 30 seenggaknya kita cari-cari pengalaman lah kayak gitu. Ya aku salut sama Alan, terutama Alan ataupun Desti ya, teman kita Desti juga.
Jadi banyak mencoba sana sini, peruntungannya dari kopi, buku dan sebagainya, atau dari Desti kita bisa mengambil dia itu. Nah mungkin Desti bisa lain waktu lah nanti ku ajak, atau nanti siapa Yasa atau siapa nanti pengen ku ajakin ngobrol juga. Karena ya pandangan mereka juga banyak lah ya, mencoba sana sini dengan bisnis pak busana dan tanaman. Nah, mencobanya itu sebelum 30 dan itu sangat aku apresiasi lah, terutama ya kalian berdua di sini. Dan juga ini Nona juga sih yang masalah apa namanya, memang kepuasan batin dan kepuasan hati itu emang nggak ternilai ya Non ya, karena mungkin itu ada suatu hal yang tidak bisa kita apa namanya dalam bentuk materi, tidak bisa ukur tapi bisa kita rasakan. Nah, aku sepakat itu semuanya. Gimana Lan, Non, apa namanya, ada yang mau disampaikan lagi nih? Karena emang aku ada agenda abis ini. Sama Wak. Mungkin ini aja sih. Saya karena ini kita masih muda ya. Ya kita masih muda, masa teman-teman belum menemukan sesuatu yang pas dalam hidupnya, udah coba aja. Coba. Kalau misalnya teman-teman ngerasa sulit, nggak apa-apa, berhenti dulu, istirahat dulu, take your time. Jangan lupa istirahat. Kadang teman-teman lupa istirahat, ngegas terus kayak gitu. Jadi jangan lupa istirahat aja sih kayak gitu. Bisa okay. Boleh kita untuk ambisius mengajar apapun yang kita pengen, tapi jangan lupa istirahat kayak gitu. Itu aja sih. Dan sehat-sehat selalu. Wah, bahagia selalu dari aku sih. Assalam. Aduh. Kalau dari aku pribadi sih kayak suara. Halo, jelas enggak, Sa? Jelas. Halo, jelas enggak, Pak? Jelas, Pak. Nah, kalau dari aku pribadi, terutama ini untuk kita semua, aku juga gitu loh. Memang masa pandemi, kita belum tahu ini jadi mana. Ya, explore lah apa yang bisa dieksplor gitu loh. Karena memang ini waktunya menurut aku. Ya, this is time gitu loh, this is your time gitu loh. Kalau enggak sekarang, enggak pernah. Dan sekarang kan masih banyak ya sesuatu yang perlu dicoba. Ini achievement baru gitu loh. Ya apa yang belum dicoba, coba. Mana tahu kan rezeki di mana. Ya apa kalian lakuin, lakuin. Ya semangat semua. Oke. Okay. Kita juga masih dalam quarter life crisis ini. Quarter life crisis. We can through this. Ini apa namanya, sebenarnya ada karya ataupun hal yang lebih penting daripada karya sih, itu ada relasi ya sih. Maksudnya kan emang sebaik apapun karya, emang relasi apalagi orang dalam ya, itu emang benar-benar hal yang keren sih. Jembatan itu kan ya ya. Jadi emang harus kita jaga terus ya, maksudnya relasi juga. Mungkin dengan relasi kita juga bisa menghasilkan karya lah. Dan aku juga apa namanya, thank you ya buat Alan sama Nona. Nanti ini isinya jujur ya, ini daging banget sih ini isinya. Kalau bisa dicoba, ini isinya daging. Tapi ya gara-gara Alan videonya ke pause aja, jadi dagingnya masih agak. Ya sorry ya. Sorry. Semuanya untuk teman-teman yang nonton, untuk teman-teman moderator, ini masih Pak Isa dan Yunas. Ya, maaf ini kendala saya. Ya. Panggil Mas Tol. Ya, apa, Lan? Kamu, ya ini ya kita selesain aja. Ya. Kita selesai. Ini Lan, kau kapan ke Jogja lagi? Metal. Aku ke Jogja insya Allah, tapi belum bisa dipastikan ya, insya Allah bulan depan, Mbak. Okay. Insya Allah bulan depan. Yes. Yeah. Mumpung nih PPKM nih, nggak jelas juga sini. Iya, nah itu soalnya kan PPKM masih berlangsung, jadi kayak persyaratan administrasi terlalu ketat gitu loh, Pak. Oh iya sih.
Nona aja gak bisa balik ya. Mau balik masih aja di jendela Nona tuh. Cari jodoh sini lah. Cari jodoh sini lah. Ya udah. Oke, okay, mungkin ya kapan lagi nanti next time lah kita ngobrol-ngobrol lagi atau mungkin ya di meja yeah, kopi lah ya. Kita lebih saya enjoy gitu. Thank you ya. Ya, ya saya masih berilmu, saya masih berguru ini dengan Isa, Nuna. Pandu saya yang lain. Berguru nih sama kalian. Ya, siap, terima kasih. Makasih you, untuk generasi bakti negeri juga udah memfasilitasi malam ini gitu loh. Benar-benar mengabdi tanpa henti. Generasi bakti negeri. Ya, ini buat informasi aja sih, apa namanya? Ya buat kita semua kan masalah GBN ya sebenarnya komunitas seenggaknya kita bisa sustain lah. Maksudnya dalam artian ya menjaga silaturahmi. Ya pengennya ini berkelanjutan. Aku pengennya sih ya semua pasti merasakan di forum ini gitu loh. Jadi ya nggak cuma aku, ini besoknya Akbar nih, Akbar, Manggaleng, Yasa, Desti, Umar. Siap-siap aja kalau kutunjuk nih. Pasal harus mau. Kenapa? Tunjuk-menunjuk ya. Kan banyak topik pembahasan kan. Jadi banyak obrolan. Welly, Azmi nih juga belum kusur nih. Nyari topik yang cocok sama mereka nih. Sekiranya tuh bisa disaring lah obrolan-obrolannya itu. Difilter lah. Ditunggu. Ya, gitu aja ya. Lan, Nun, thank okay. you buat ya, malam ini ya. Makasih. Sukses dong. Ya, makasih Isa, Nuna. Siap. Terima kasih, Bapak. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Ini gimana nge-snap-nya ya?